Founder Animals Hope Shelter Christian Joshua Pale mengomentari lumba-lumba yang dibawa naik motor oleh dua warga di tepi pantai perbatasan Bima, Nusa Tenggara Barat pada Jumat kemarin. Video warga bawa lumba-lumba naik motor ini viral di media sosial. Christian menyayangkan aksi warga tersebut, sebaiknya katanya lumba-lumba ini dibantu untuk kembali ke laut. Di video tersebut mereka membawa lumba-lumba dengan mengendarai sepeda motor. Bahkan ekor lumba-lumba ini mengenai tanah. Ia menjelaskan pertama kali mengetahui hal ini setelah menginvestigasi video tersebut, dibantu para pecinta hewan lainnya. Christian menduga lumba-lumba tersebut akan dibawa warga ke tempat pemotongan ikan untuk dijual. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 77 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, kata dia aksi warga itu tindakan melanggar.